yang dimati, kita lihat ya. Orang-orang terutama ya, kayak kita ini lihat tanda terima ya, beruntung ya anak-anaknya ya. Temennya juga beruntung, karena apa? Punya tanda terima yang suka berdoa. Orang-orang yang suka berdoa itu ada favor Tuhan gitu ya. Mungkin kayaknya, wah ini hal-hal yang mustahil ditemukan gitu ya. Tante sendiri sudah pernah tahu kalau main di pasir itu kayak apa, apalagi keseret ombak gitu ya. Wes itu bisa hilang gitu ya. Tetapi ada perbedaan ketika anak-anak suka berdoa, anak-anak mengandalkan Tuhan. Sesuatu yang rasanya nggak mungkin, sesuatu yang mungkin sudah hilang. Aku bisa kembali. Dan itu tanda percaya ya, dari kesaksiannya Tina ini. Tahun ini apa yang hilang dari hidupmu? Kalian mungkin merasa, aduh Tuhan, aku rasanya gak mungkin bisa kembali lagi Tuhan. Mungkin yang hilang kesehatanmu, mungkin yang hilang anakmu gitu ya, atau mungkin yang hilang orang tuamu. Aduh Tuhan, orang tuamu semua bercerai, di abang perceraian. Apa yang hilang? Tuhan, mungkin aku lihat di keluargamu tidak ada damai. Selalu bertengkar, aku lihat orang tua yang bertengkar. Mungkin tidak, rasanya sudah Tuhan ini mustahil. Papa-papaku mungkin sudah mau bercerai. Tetapi kita lihat dari kesaksiannya anda ini. Segala sesuatu yang mustahil, mungkin itu sudah tergerus ombak, mungkin itu sudah tergerus pasir, sudah hilang, sudah tertiup angin, sudah tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan itu adalah jawaban. Dan di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberi terobosan-terobosan apa yang kita perlukan. Karena apalagi untuk anak-anaknya, Tuhan itu rindu untuk membuat kita ini bisa mengalami dia gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang mau menyebutkan.